Pembangunan jalan desa Ngeracang, Kecamatan Tambakrejo dalam program TNI Manunggal Membangun Desa mencapai 86%. Pembangunan jalan ini sepanjang 2.000 meter kini akan bisa dirasakan oleh warga. Beginilah proses pembangunan jalan desa Ngeracang, Kecamatan Tambakrejo. Pembangunan aspal jalan ini akan segera selesai. Sepanjang 2.000 meter dikerjakan bersama antara Satgas TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD dengan masyarakat. Pembangunan ini diharapkan bisa segera selesai agar jalan bisa segera dirasakan oleh masyarakat Desa Ngeracang, Kecamatan Tambakrejo. Pihaknya berharap dengan pengaspalan jalan ini, akses transportasi warga Desa Ngeracang bisa lebih cepat dan lancar, sehingga bisa membantu menumbuhkan perekonomian warga. Tak hanya pembangunan jalan aspal, dalam program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro juga melakukan pembangunan drainase jalan. Kegiatan hari ini kita melaksanakan pemberman kanan-kiri jalan. Untuk panjang pengaspalan kurang lebih 1.523 meter, untuk lebar 3 meter. Untuk ketebalan aspal kurang lebih 10 cm dengan jenis aspal ACBC 6 cm dan ACWC 4 cm. Perlu diketahui, program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD adalah program terpadu dan lintas sektoral yang dilakukan dalam rangka membantu pemerintah dalam akselerasi pembangunan, baik fisik maupun non-fisik. Selain itu, tujuan utama pelaksanaan TMMD adalah untuk mensejahterakan masyarakat dan dalam rangka meningkatkan kemanunggalan TNI bersama rakyat. Mulyanto, Surabaya TV.